to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Diklaim minim stok bek tengah, Persik Kediri diminta CLBK dengan Risna Prahalabenta. Mengarungi kompetisi Liga 1 musim ini, bisa dikatakan menjadi musim sensasional bagi Persik Kediri, setelah kembali promosi pada musim 2020. Seperti diketahui, tim Macan Putih saat ini sedang bersaing memperebutkan tiket ke fase Championship Series. Padahal sebelum Liga dimulai, banyak pihak yang meragukan potensi Persik untuk bersaing di papan atas klasemen. Untuk saat ini, tim asuhan Marcelo Rosvide itu, tengah berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 46 poin. Persik Kediri hanya berselisih masing-masing 1 poin dari Madura United dan PSIS Semarang, yang saat ini berada di posisi ke-4 dan ke-5. Untuk urusan mencetak gol, lini penyerang Persik Kediri tergolong buas, yakni dengan torehan 52 gol. Hal tersebut nyatanya tidak selaras dengan jumlah kebobolan, di mana gawang Persik terlalu sering kemasukan. Tercatat hingga pekan ke-30 ini, gawang Dikri Yusron sudah jebol sebanyak 41 kali. Pun banyak yang beranggapan, bahwa lini belakang Persik Kediri perlu mendapatkan tambahan tenaga di musim depan. Mengingat sejauh ini, hanya ada 4 bek tengah murni, yang ada di skuad Persik Kediri. Seperti diketahui, Persik hanya punya sosok seperti Anderson Nascimento, Hamra Hehanusa, Fafa Mario Yagalo, dan juga Hari Nasution. Bahkan terkadang, Ahmad Agung dan Rohit Chan juga kerap digeser sebagai bek tengah, apabila keadaan sedang mendesak. Dengan kurangnya stok bek tengah itu, pun tampaknya mendapat perhatian khusus dari Persikmania, selaku supporter tim Macan Putih. Bahkan banyak supporter yang menyarankan, agar Persik kembali memulangkan mantan pemainnya, yakni Risna Prahalabenta. Seperti diketahui, setelah meninggalkan Stadion Brawijaya, Risna sudah berganti klub sebanyak 4 kali. Adapun rinciannya 2 klub Liga 1, dan 2 klub Liga 2, yaitu Dewa United, Barito Putra, Nusantara United, dan saat ini Semen Padang. Pemain yang sempat menjadi primadona di Tanah Kediri ini, seakan kesulitan mendapatkan menit bermain, seperti yang pernah dirasakannya saat di Persik. Setelah membawa Semen Padang promosi ke Liga 1, kontrak Risna diyakini tak akan diperpanjang oleh manajemen Kabosirah. Pun dengan demikian, asa bagi tim Macan Putih untuk memulangkan sang bek tentulah sangat besar, sekaligus membuat hubungan Persik dan Risna Prahalabenta kembali bersemi. Selain itu, Persik juga diyakini mampu kembali mengangkat performa Risna, yang di 2 tahun terakhir mengalami penurunan besar. Striker Brazil di Liga Malta, masuk bidikan Barito Putra dan PSIS Semarang. Kabar yang sudah beredar, kompetisi Liga 1 akan kembali digulirkan pada pertengahan April mendatang. Namun demikian, tim-tim Liga 1 telah melakukan penjajakan pemain baru untuk proyeksi musim depan, seperti yang dilakukan Barito Putra dan PSIS Semarang. Dilansir dari akun Instagram @gosipbola, Barito Putra dan PSIS Semarang telah dikabarkan mengincar pemain yang sama. Adapun pemain incaran dari kedua klub tersebut, ialah pemain Liga Utama Malta, yakni Maxwell Samurai. Sosok Maxwell Samurai, diketahui sebagai pemain yang berposisi utama sebagai penyerang tengah. Ia juga bisa bermain dengan posisi yang lain, yaitu sebagai winger kiri, ataupun gelandang serang. Untuk saat ini, pemain asal Brasil tersebut membela klub Liga Utama Malta, yaitu Birkirkara FC. Kontrak pemain berusia 32 tahun ini, masih berlangsung hingga tahun depan, atau tepatnya pada tanggal 31 Mei 2025. Bersama Birkirkara FC, ia sudah bermain sebanyak 23 penampilan di semua kompetisi, dengan lesakan 5 gol dan 1 assist.